Halo sob guys, kembali bersama saya sini Sansi Game. Menurut saya ya guys, lu ketebak apa sih ini orang? So asik lu, sana lu. So asik lu, sana lu. Why are you crying? Menurut saya guys, kembali bersama saya sini Sansi Game. Menurut saya ya guys, lu ketebak akan kembali bermain Minecraft. Dan pada video kali ini gua akan mereview addon guys. Kalau kalian bertanya kenapa gua sekarang jarang upload, karena mengkuli. Kuli nomor satu, bro. Jangan lupa mengkuli. Gak bercanda. Jadi sebenarnya aku bingung mau bikin konten apa. Jadi ya sekarang aku akan bikin konten review addon saja. Kalau kalian punya saran mau bikin konten apa selanjutnya, silahkan komen saja di bawah itu ya. Oh ya, ada juga untuk pemberitahuan tentang bikin reload nanti aja guys. Gua bakal beritahu kalian lagi, karena nanti gua bakal sekalian bikinnya itu pas awal Ramadan guys. Ya mungkin awal Ramadan kita akan banyak mabuk bersama cuy. Karena biasanya kalau pas bulan Ramadan itu gua itu biasanya ya sahur-sahur itu biasanya gua main gitu cuy. Tapi kalau siang-siang jarang guys ya. Gue nggak tahu apakah puasa ini bakal sekolah atau enggak cuy, tapi ya udahlah, kita doakan corona semoga cepat hilang. Jadi tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung let's go saja guys. Oh ya, bantu saya ke 10.000 subscriber guys kan. Oke guys, dan sekarang gua bakal langsung aja untuk bikin wordnya. Oh ya, by the way, sedikit informasi kalau ini gua adalah ngetek video yang ketiga gua. Jadi sebenarnya gua dari tadi, dari pagi tadi ya, sebenarnya gua itu udah record, tapi malah videonya error dan aplikasinya error cuy. Jadi ini adalah percobaan gue yang keempat cuy. Ya tapi nggak apa-apa lah, nggak usah curhat lagi, kita bakal langsung let's go saja men. Oke, di sini kita bakal langsung create new world. Sip, ini namanya setelah bismillah aja. Modenya kreatif supaya kita bisa langsung review semuanya cuy ya. Koordinatnya kemudian. Oh ya, dan juga untuk eksperimentalnya nggak perlu diaktifin lagi cuy ya, karena ini memang udah bisa gitu dari addonnya cuy. Nggak perlu kalian aktifin lagi eksperimentalnya. Untuk resource packnya kalian ini guys, Naruto jadi versi 3.5 resource pack. Oke, okay. Kalau kita udah kepasang resource packnya berarti behaviornya otomatis kepasang. Oke, okay. Dan ya tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung saja mulai ke videonya, let's go. Oke okay guys, gua udah masuk di wordnya ya, dan ya semoga video kali ini nggak ada masalah apapun guys, amin. Oke okay guys, jadi awal masuk ini gua dikasih namanya ramen dan juga genkai. Oke okay, jadi kita bakal coba di game survival mungkin. Oke okay. Dan ya kalian bisa lihat bar gua itu guys, itu malah jadi bar ramen ya. Oke okay, jadi gimana cara pakainya nih? Oh, dihancurin. Gua dapat mata apa nih guys? Gua dapat jadi saringan nem. Oke, jadi kita bakal coba guys. Kita bakal coba di third person ya. Sip. Wih, dia mantap guys. Keren guys. Kita dapat mata rasengan ya. Dan ya, jalan kita malah jadi cepat gini cuy. Oke, mantap banget dah. Oke, jadi gua bakal langsung aja di game mode kreatif supaya kita lebih mudah untuk nge-reviewnya guys. Nah guys, sekarang kita udah di game kreatif, dan ya gue bakal cari tempat dulu yang enak. Oh guys, tadi saat gue jalan-jalan gue ketemu geng mereka ini, gak siapa nih, Ninja Hukenin. Apa ini? Coba kita bunuh guys ya, siapa tahu bakal ngedrop sesuatu. Dan dia ngedrop cakra guys. Oke okay. Gue gak tahu ini gunanya cakra untuk apa, ntar kalian silahkan baca aja di artikelnya sendiri guys ya. Oke, gua masih mencari tempat nih, mana yang enak nih guys. Nah guys, kayaknya di sini enak nih guys ya. Oke, gua turun dan ini dia tempat yang enak kayaknya. Santai anjing. Oke, jadi gue bakal coba lihat lagi di inventory gue ada apa. Ada banyak banget macam-macamnya guys ya. Oke, pertama kita lihat nih dulu, ini ada summon isobu, apa ini?
kita bakal ambil semua. Oke, kita bakal summon pertama dulu, yaitu dari Isobu. Oke, Isobu, kita coba summon di sini, guys. Waduh, keren, guys. Asik. Kayak ini ya, kayak mirip banget sama kayak aslinya gitu, cuy. Oke, so, kemudian ada Choumei. Choumei. Asik, keren banget, guys, sumpah. Kemudian ada Seiken. Seiken bentuknya lucu kayak tupai, guys, ya. Kemudian Kokuo. Kokuo. Oke. Mantap banget dah. Dan juga ini mereka nih, yang ini geraknya aktif, guys, ya. Ini siapa Sokuo ini? Kokuo bukan Sokuo, guys. Kalau ini, kalau Seiken jalannya agak kaku, guys, ya. Tapi yang ini jalannya lumayan lancar, cuy. Oke, jadi kita bakal lihat lagi yang Sukaku. Sukakunya apa ini? Sukaku. Sukaku ini kayak pagungan banner zaman dulu, cuy. Keren banget dah ini. Buset. Wah, ada Mata Tabi. Mata Tabi. Kalian nggak mungkin nggak tahu sih ini Mata Tabi sih. Serigala berwarna biru yang sangat ganas sekali, guys, ya. Kemudian ada Songgoku. Songgoku. Inilah dia, kita sambut Songgoku kita, ya, teman-teman. Serigala merah, sang pemberani. Wah. Serigala. Ya ampun, monyet. Aduh, malah. Kemudian Kurama. Wah, ini nggak mungkin nggak tahu sih Kurama ini. Ini sangat berhubungan erat dengan Naruto, guys. Kenapa ini, weh? Garing. Kemudian ada Gyuki. 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 Wah, Gyuki keren-keren, guys, sumpah. Tapi ini kalau saat gua mode survival, mereka nggak bakal nyerang gua. Kalau gua nggak nyerang mereka, guys. Kalau gua nyerang mereka, mereka bakal nyerang gua balik, guys, ya. Jadi gitu kesimpulannya. Oke, guys, videonya aman, cuy. Yes, yes, sir. Untung videonya aman, guys, ya. Alhamdulillah, akhirnya video gua berhasil. Tolong, setelah beberapa hari kemarin gua gagal record terus, guys. Aduh. Susah emang, ya. Oke, jadi kita bakal langsung ngecek aja ini ada beberapa manto namanya manto, ya. Untuk yang ini jadi apa nih, nggak tahu gue jadi nih, guys. Tapi gue cuman kemarin gue lihat cuman manto ini aja, guys. Oke, jadi kita bakal coba lihat manto ini aja, cuy. Karena di manto ini adalah hal-hal yang lumayan gue suka, cuy. Karena di sini ada beberapa hal yang keren seperti ini. Oke, guys, yang pertama itu adalah manto Kurama. Ini mana Kuramanya? Kita harus dekat Kurama, guys, biar menambah damage gitu kan. Oke, ini adalah Kuramanya. Tuh kan. Kalau kita dekat Kurama tuh nambah damage gitu, cuy. Aduh, keren banget, guys, sumpah. Oke, selanjutnya itu adalah Choumei. Wah, Choumei mana Choumei ini? Choumei, oh ini Choumei nih. Ini dia, guys. Kalau Choumei itu bisa terbang, kalau nggak salah. Bisa terbang kayak Choumei, guys. Tapi ya si bosnya nggak bisa terbang, ya. Jadinya itu adalah Kukuo. Kukuo mana Kukuo? Kukuo. Wah, Kukuo yang mana, guys? Yes, ini Kukuo. Kita pakai Kukuo. Yes, ini dia Kukuo, guys. Kukuo masuk ke dalam, guys. Ini dia manto Mata Tabi. Kita bakal langsung cek set. Nice. Coba hilangin HUD nya keren, guys, sumpah. Akhirnya gue pakai yang Gyuki. Gyuki yang warna ungu ini, ya. Ini Gyuki, kan? Yes, ini Gyuki. Halo, Gyuki. Mati anjir. Selanjutnya ada manto Sukaku. Sukaku ini, Sukaku nih, gue tahu nih Sukaku yang ini, guys. Oke, gue banyak belajar nih, guys, dari sini. Sukaku rada-rada kaku city, anjir. Wah, ini dia kekuatan Sukaku, guys. Kekuatan terkuat di bumi. Wah, pukulan tangan Thanos ini, bro. Ini satu hit mati nih, anjir. Tuh liat tuh. Gak ngotak aja ratu clickernya. Langsung mati, kan.
Bagi kalian yang suka silahkan like. Bagi kalian yang tidak suka ngapain nonton?